Krita Agata mengungkap hampers ulang tahun Rizky Billar. Tak disangka, momen tersebut membuat sejumlah netizen memperkarakan isi hampers ulang tahun yang disediakan oleh Rizky Billar. Seperti diketahui, Krita Agata menjadi salah satu tamu undangan dalam acara ulang tahun Rizky Billar yang digelar belum lama ini. Artis cantik itu pun mengabadikan momen tersebut dalam vlog YouTube-nya. Selain menayangkan keseruan acara, Krita Agata juga memamerkan isi hampers ulang tahun Rizky Billar dalam vlog miliknya. Suami Lesti Kejora itu memang menyiapkan hampers spesial untuk para tamu undangan. Isi hampers yang pertama dipamerkan Krita Agata adalah emas. Rizky Billar membungkus emas tersebut dalam kotak terpisah yang didesain cukup elegan. Selanjutnya, aktor ganteng itu melengkapi hampersnya dengan produk kosmetik dari merek milik Lesti Kejora. Purnama, produk yang dipilih adalah powder foundation. Hampers dari ulang tahun Rizky Billar, kita dapat emas, emas spesial Leslar. Terus ini ada foundation, powder sekaligus foundation, kata Krita Agata. Selain itu, Rizky Billar juga memberikan hampers yang dibungkus kotak besar. Krita Agata pun membuka satu persatu isi kotak hampers tersebut yang ternyata sangat berguna untuk kegiatan sehari-hari. Yang pertama ada desinfektan. Mengingat sekarang masih dalam masa pandemi, Rizky Billar juga menyelipkan deretan potret serta ucapan terima kasih untuk para tamu undangan. Terakhir, Rizky Billar menyiapkan sebuah cangkir bertuliskan Birthday Billar 27 tahun. Cangkir tersebut didesain simpel dengan dasar warna putih dan tinta tulisannya berwarna emas. Cuplikan Krita Agata membuka hampers ulang tahun Rizky Billar kemudian dibagikan ulang oleh salah satu akun TikTok dengan caption cukup menyentil. Unboxing hampers ulang tahun Rizky Billar. Boxnya gede, kirain isinya apa? Sentil netizen soal hampers ulang tahun Rizky Billar. Unggahan TikTok akun tersebut lantas viral hingga ditonton jutaan kali dan diserbu ratusan netizen. Tentu banyak netizen yang membela Rizky Billar dan menyebut isi hampersnya sangat wajar. Wajar sih segitu souvenirnya, kan dia tuh ultah bukan nikahan, bela netizen. Terus ngarepnya apa? Sertifikat tanah atau saham? Kata netizen balik menyindir. Wajar aja, orang ultah bukan nikahan. Gimana sih ibu yang lain? Nikahan aja centong satu, segitu mah udah bagus banget. Apalagi ultah, komentar netizen. Itu ultah woi, bukan nikahan, celutuk lainnya. Lah itu udah bagus banget hampersnya. Nah kalau lo yang ultah, lo bisa kasih apa? Pungkas netizen lain lagi. Begitulah informasinya. Jangan lupa untuk terus mendukung channel ini dengan cara subscribe, like, share, and comment. Bagi yang sudah lakukan, kami ucapkan terima kasih. Kami doakan semoga rezekinya berkah dan terus berlimpah.